Awi seorang yang sangat pemalu. Macam malu lagi nak post. Sebuah video parody pula dikongsi pengguna media sosial. Sampai juri uji bakat pun naik takut. Tunggu apa lagi? Subscribe sekarang. Bukan kena bayar pun. Alamak, kedekut lah. Weh, kau ni apa hal? Muka macam gagal SPM dia. Bukan kau dapat 24A ke semalam? Mana tak panas? Dekat TikTok berzikir dengan lagu-lagu macam ni. Alah, ZK Remix tu biasa je. Ada lagi power daripada ZK Remix tu. Serius lah, ada lagi power pada ni. Ini pun dah teruk pun. Ni, kau tengok ni. Bang, ZK Remix. Ya, anak uluak ya, kena fa'in. Hidina syuratul mustaqim. Syuratul ladina an'amta alaihim wa ayyul maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hidina syuratul mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan power, ini bijaksana. Bijaksana? Kenapa pula bijaksana? Yelah, bijak dia dekat sana, dekat dunia, dekat akhirat, dia tak bijak dah. Jangan sekali-kali bergurau di dalam hal ehwal agama, lebih-lebih lagi bila mana termasuk hal yang prinsip. Diberi contoh oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza nadaitum ila shalah, kalau kamu menyeru kepada umat manusia untuk salat, yakni dikumandangkan azan, ittakhadhuha huzwan wa la'iba. Mereka, golongan-golongan ini ahlul kitab, menjadikan seruan azan huzwan, olo-olo, wa la'iban atau mainan. Pernah berlaku di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bila mana dikumandangkan seruan azan, maka salah seorang Yahudi daripada perkampungan yang berhampiran dengan kota Madinah, bila mana mendengar seruan azan, katanya hurriqal kadzib. Bila mana sampai kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia menjawab hurriqal kadzib. Semoga pendusta ini dibakar, katanya begitu. Wa subhanallah, yang terjadi adalah satu hari pembantunya si Yahudi ini membawa api di waktu malam untuk menyalakan ruangan. Api ini jatuh ke satu tempat yang boleh membakar, satu rumah terbakar, dia dan keluarganya sekali terbakar. Ini adalah hukuman daripada Allah kepada mereka yang mengolok-olok kepada agama, memain-mainkan dalam hal-hal yang terkait dengan prinsip agama, maka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukuman yang datang daripada Allah memberikan satu penjelasan kepada kita, menyikapi kepada orang bukan Islam di dalam apapun ikatan kita dengan mereka, persahabatan, bisnis dan seumpamanya, dalam hal ehwal agama kena dijaga. Yakni jangan kita karena dia adalah atasan kita kemudian mengolok-olok kepada agama kita diam. Karena hal keduniaan, karena takut dipecat, karena takut dikurangkan gaji. Dalam prinsip agama jangan tak ada main-main, tak ada tolak ansur. Kena tegur, biarkan tahu prinsip kepada agama batasannya, tak mau beriman silahkan saja. Tetapi mengolok-olok kepada agama, pegangan dan keyakinan kita, maka dalam hal ini adalah batasan yang tak boleh dilanggar, apapun jenis persahabatan atau hubungan dengan orang bukan Islam.